Usai diterjang badai, sejumlah wilayah di New Jersey, Amerika Serikat kini terendam banjir. Hujan lebat dan angin kencang membuat sejumlah sungai meluap dan membanjiri kota. Banjir merendam rumah, gedung perkantoran, dan juga jalan utama. Sejumlah kendaraan juga terjebak di tengah genangan banjir. Di wilayah Passaic County, sekolah-sekolah dan perkantoran diliburkan sementara. Banjir juga memutus aliran listrik untuk ratusan ribu warga. Badan Cuaca Nasional menyebut usai diterjang tornado beberapa hari lalu, cuaca buruk akan melanda sebagian besar Amerika Serikat selama beberapa hari ke depan. Warga pun diminta untuk waspada dalam menghadapi potensi badai yang kemungkinan lebih kuat dibandingkan sebelumnya.